Halo, selamat pagi. Lagi pengen makan singkong nih, tapi agar anak-anak zaman now suka, enaknya diapain ya? Oke deh, kita akan sulap singkong menjadi makanan yang enak dan disukai oleh anak-anak kekinian. Namanya singkong coklat keju. Oke, bahannya kita pakai singkong ya. Ini 1 kilo kita pakai. Ini ada keju cheddar ya. Kita pakai nanti secukupnya aja. Ini glaze coklat. Glaze coklat. Dan ini untuk bumbu rendamannya kita pakai garam, ketumbar, dan bawang putih ya. Oke, langkah pertama, singkong dikupas, kemudian dikukus hingga empuk ya. Dikukus seperti ini, dalam panci pengukus atau dandang, tutup. Masak kira-kira sekitar 20 menit ya. Selanjutnya, kita ulek bumbu rendamannya ya. Ini bawang putih, ketumbar, dan garam. Kita ulek hingga halus. Kita tambahkan air es ya. Jadi kita pakai air dingin atau air es untuk merendam singkong yang sudah matang tadi ya. Tujuannya biar singkong bisa merekah, cantik ya, mekar dan merekah ya. Jadi singkong kalau direndam dalam air es dia akan merekah. Ini kan kita kukusnya nggak begitu matang banget ya. Kalau terlalu matang dia akan hancur. Jadi kita kukusnya agak-agak keras sedikit. Jadi setelah dikukus kita rendam dalam air es seperti ini ya. Baru setelah itu panaskan minyak. Kita goreng singkong yang sudah direndam tadi dan sudah ditiriskan. Ini singkongnya jadi lebih merekah. Jadi kalau goreng harus hati-hati ya, jangan terlalu sering dibalik. Nunggu sampai benar-benar kering baru dibalik, karena dia akan hancur kalau terlalu sering diaduk. Ini dia singkongnya sudah matang. Tuh kan terlihat empuk dan merekah. Rasanya sangat gurih banget ini singkongnya. Tuh kan empuk banget. Renyah. Tapi dalamnya sangat empuk. Oke, kita angkat dan tiriskan sebentar sebelum kita lakukan topping ya. Oke, ini dia hasilnya, merekah dan cantik singkongnya kan. Tuh. Sekarang agar singkong goreng jadi enak dan bisa dinikmati anak-anak zaman now, kita kasih topping yang enak ya. Oke, seperti ini. Merekah banget, empuk, dan rasanya gurih. Oke, kita kasih glaze coklat ya. Seperti ini. Ini coklatnya masih agak-agak beku soalnya baru keluar dari kulkas ya. Oke, setelah itu kita beri parutan keju. Tampilannya aja udah cantik. Gimana rasanya? Pasti anak-anak bakal suka banget. Ini dia hasilnya, cantik banget kan? Singkong coklat keju ala Mama Punya Cerita yang enak banget. Jajanan artis mah lewat, anak-anak pasti akan suka. Mudah banget kan cara membuatnya? Oke, jangan lupa terus pantengin channel Mama Punya Cerita ya, karena akan ada banyak resep dan tips yang akan kita bagikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.